Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Chandra Jamil di channel YouTube aku Chandra Jamil Vlog. Gimana guys puasa kalian sampai di hari ini? Gimana puasa? Semoga puasanya lancar-lancar aja ya. Dan pastinya sampai di hari kemenangan tiba nanti. Amin. Guys, kali ini aku juga masih ajak kalian untuk seru-seruan nonton suasana Kampung Ramadan JTV 2024 yang ada di alun-alun Sidoarjo guys. Dan kali ini sudah hari ketujuh ya, hari ketujuh Kampung Ramadan 2024 ada di Sidoarjo. Nah kali ini aku ada di panggung utamanya karena secara aku tiap hari tuh MC di sini guys selama 16 hari ya. Jadi Kampung Ramadannya tuh dari tanggal 22 kemarin, 22 Maret ya, sampai nanti penutupannya tanggal 6 April guys 2024. Ini ada di panggungnya guys. Kayaknya harus muter-muter dulu gini. Nah, biar kelihatan ya. Panggung utama dari Kampung Ramadan. Jadi semua pusat kegiatan kayak lomba-lomba, terus kayak semua penampilan-penampilan yang ada di acara Kampung Ramadan, kayak pembukaan ya kemarin tuh pembukaan, terus nanti penutupannya juga ada di panggung utama ini guys. Begitu. Ya sudah, aku mau ajak lagi nih kayak gimana suasana hari ketujuh Kampung Ramadan. Oke, okay? Check it out, tonton terus video vlogku. Buat aku pribadi ini panggung utamanya gede banget ya guys, sangat besar. Nah, di depan panggung utama aja udah kelihatan banyak orang di situ. Jadi banyak orang yang lagi apa ya, bisa dibilang tuh ngabisin ngabuburitnya, terus setiap malam Ramadannya mereka habiskan di sini. Gitu. Nih, ini panggung utamanya di sini ya. Tuh lampunya bagus kan? Klip-klip. Dari sore loh klip-klipnya guys, menyalanya dari sore. Terus abis itu mereka duduk-duduk lah di tenda itu untuk melihat banyak sekali penampilan atraksi yang bisa mereka lihat di panggung utama ini gitu. Nah sekarang ini aku mau turun, ingin lebih dekat sama semua pengunjung yang ada di sini ya guys. Tuh. Oh iya, BTW aku kasih tahu lagi guys. Jadi sore tadi itu diguyur hujan ya. Sempat hujan deras sekali. Jadi mereka semuanya happy, bahagia. Halo. Adik kecil cantik. Iya, jadi nggak sendirian, kadang sama keluarga gitu mereka semua. Ulala. Hai. Jadi untuk menantikan malam final ya. Jadi hari ini tuh malam finalnya Musik Banjari guys. Malam final Musik Banjari. Oh iya, tadi tuh hujan deras sekali. Hah? Hai. Permisi ya kak. Misi ya kak. Harus misi-misi guys, karena semuanya lagi duduk-duduk di bawah. Permisi ya kak. Misi kak. Nah,
aku lihatin kalau dari belakang mereka seperti ini. Lah, ini tampak belakang ya guys. Dan tertibnya para pengunjung. Ini tenda sudah berasa kayak musola ya guys. Nah, pada lepas-lepas sandal semua udah kayak masjid, masya Allah tuh. Tidak ada yang memakai sandal, hanya Chandra Jamil tadi yang melewati mereka pakai sepatu. Ya, mereka semuanya lepas sandal, coba bayangin loh. Pasti mereka kalau sudah jalan-jalan ke bazar, lihat kanan kiri, itu pasti mereka kalau enggak di meja-meja makan yang disediain ya, tempat-tempat makan yang disediain, karena di setiap lorong kanan ataupun kiri itu ada tempat makannya buat mereka buka puasa gitu sambil makan-makan ngono loh guys. Terus nek wis melaku-melaku istilah ya, habis jalan-jalan itu pasti mereka akan merapat semua di panggung utama melihat Chandra Jamil MC sampai tanggal 6 April. Coba deh bayangin, seru mereka, seneng ya apa. Chandra Jamil lucu menurut cari apa guys, karena kalian hampir semua udah aku kasih tahu ya vlog-vlognya dari vlog-vlogku ya, dari kanan ataupun kiri. Nah BTW kalau misal kalian tanya kok agak sepi-sepi aja ya Chandra, nggak serame kemarin. Iya kan udah aku kasih tahu, sore tadi tuh hujan deras. Nih kelihatan kan basah-basah. Udan guys, tadi mau sore ku udan. Loh, tapi ya antusias mereka itu tetap semangat menurut tekon dek gini. Sing digoleki apa sih guys? Sing digoleki iku cuman kebahagiaan loh ya apa? Ya karena mereka cekom rene iku ya apa gak bahagia dong, panganane murah-murah. Panganane murah-murah. Terus serba lengkap, serba ada. Serba lengkap, serba ada di sini. Awakmu lho cekom rene golei apa ngono pasti ya ono. Pasti mereka itu gak dewi ya ambek keluargane ngono guys. Mrene kok ambek keluargane. Terus apa? Ambek pasangane ngono lho guys. Begitu. Tuh, ya tak Pak Kandani. Bengi iki ku ono musik Banjari final. Jadi final dari skala final. Wes guys, aku kate kanan kiri lu kesel guys. Wes sekarang suasana pengunjung yang selalu merapat di tenda utama, istilah ngono ae lah ya, tak kayak ngerti yo. Wes gak usah suwi-suwi guys. Halo, Ibu. Dah. Coba saya cek satu-satu ya. Mulai musik dari belakang yang sebelah barat. Satu-satu dulu. Kalau memang sudah oke. Oh tak kayak ngerti sih ya apa sih musik Banjari ini ya? Musik? Ya wes nek ngono guys. Gua tak lanjut nomane vlogku guys. Ini masih Jackson ya guys. Jackson. Belum mulai, belum tampil. Pendukung-pendukung ya guys. Sendiri dalam
kalian penasaran kayak gimana sih setiap acara di panggung utamanya, datang ke sini sayang ya. Datang ke sini aja guys, ke Kampung Ramadan. Oke ya, weh, kalau gitu nanti dilanjut hari-hari berikutnya. Oke. Yos, kalau gitu guys, thank you banget udah nonton video vlogku. Sampai jumpa besok di video vlogku selanjutnya.